Mengingat akhirat ini teman-teman, kebahagiaan loh sebenarnya. Kita kalau tahu dan yakin di akhirat ada surga, ada kehidupan abadi, dan mati adalah sebuah pintu untuk menuju kepada kehidupan abadi itu, maka kita akan selalu jadikan akhirat sebagai target. Dan itu akan membahagiakan kita, karena lagi sakit parah, oh ini cuma dunia. Lagi ditipu orang, oh ini cuma dunia. Sebentar, dan memang betul apa adanya, semua akan ditinggalkan kok. Separah apapun sesuatu yang menimpa seseorang di antara kita teman-teman, itu akan kita lalui. Bagi seorang muslim itu akan dilalui. Ya Raja.